Ada sebahagian masjid yang saya pergi kuliah, imam pesan, tuan-tuan, anggaplah ni solat last, solat terakhir. Dan sebenarnya bukan anggap ni solat terakhir, memang ni solat terakhir. Sebab solat maghrib esok tak sama dah dengan solat maghrib malam ni. Kalau ada kecacatan dalam solat maghrib kita tadi, tak boleh ulang lah. Itu je lah. Esok solat maghrib yang lain. Kalau esok cacat lagi, habis dah lah. Sebab tu saya pernah buat program dengan pelajar dekat Kuala Kubu Baru. Ada sebahagian daripada mereka tak pernah ikut camp. Jadi kita kejut pelajar bangun 4:30 pagi untuk Qiyamul Lail. Jadi ada dah jam 4, ada dah jam 6. Jadi start Qiyam kita tak buat yang berat-berat. Untuk pelajar sekolah kita tak buat salat sunat tasbih. Kita buat tahajud, kita buat taubat, kita buat hajat, kita buat witir. Masa saya angkat takbir nak solat sunat witir, satu orang pelajar datang tepuk belakang. Saya pusing belakang, saya tengok adik ni apa cerita ni. Dia kata, "Ustaz, apa ni daripada tadi solat lepas solat, solat lepas solat, solat sampai bila nak solat ni?" Oh, jam. Memang ada anak-anak yang memang dia tak biasa bangun tahajud. Dia tak biasa bangun qiyamul lail. Tapi tak boleh nak salahkan dia. Soalan dia tu, muka dia tu dengan penuh keikhlasan, keinginan. Dia nak tahu kenapa dia ulang-ulang bersolat, solat, pas solat, solat. Pagi-pagi tuan-tuan. Kita punya kepala pun tak apa nak betul lagi. Kita pun tengok muka adik tu. Allah bagi ilham. Saya semua jawab kat dia, "Adik, kita ni sampai mati nak kena solat." Adik tu 12 tahun. Jadi dia tak puas hati dengan jawapan tu. Dia tepuk muka dah. Dia kata, "Ya Allah Ustaz, sampai mati nak kena solat. Ya Allah, lamanya nak kena solat." Tuan-tuan, dia baru 12 tahun. Dia fikir kalau dia hidup 72 tahun. Lagi 10 tahun, baru 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun lagi nak solat. Oh, jam kepala dia fikir. Saya pun jam juga nak jawab. Saya tengok muka dia, saya kata kat dia, "Adik, kalaulah Allah takdir, inilah solat lah, lepas tu mati kejap lagi. Tak ada dah lah solat lepas tu. Sebab tu, hargailah setiap amal yang kita boleh buat. Kerana amalan tu, taufik yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tanpa taufik, untuk melangkah walaupun setapak mendekati masjid ni mustahil." Sebenarnya pagi tu bukan Allah nak ajar adik tu, sebenarnya Allah nak ajar saya. Nak beritahu, jangan ingat kau boleh bangun tahajud pagi ni kekuatan dan kemampuan kau. Dah, Allah pilih. Kalau Allah nak biarkan kau dengan kenyenyakan tidur tu, maka kau akan nyenyak tidur sampai terus dan takkan bangun tahajud. Orang yang begitu menginginkan kehadiran Allah bersama dengan keredaan Allah dalam kehidupannya, dia akan berikhtiar untuk makin hampir dengan Allah dalam langkahan kaki dia. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita nak bincang satu perkara yang sangat besar. Fitnah akhir zaman, yang mana Nabi SAW cukup risau dan Nabi sentiasa rungsingkan kepada para sahabat akan perkara ni. Salah satu tanda kiamat ialah diutusnya Rasulullah. Nabi SAW diutuskan, itu dah tanda kiamat dah. Sebab tu Nabi beritahu, antara aku dan kiamat macam ni. Kalaulah 1400 tahun dulu Nabi dan kiamat macam ni, sekarang macam mana? Bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah As-Saff ayat yang kelima, Allah datangkan satu kisah daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Setiap para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan untuk menyampaikan dakwah, ada fitnah. Apa dia fitnah? Fitnah ialah ujian yang Allah datangkan untuk fahamkan kita keadaan kita, iman kita masa itu tahap mana. Jangan kata saya orang baik, saya berikhtiar untuk makin dekat dengan Allah dan saya takkan kena fitnah. Wallahi, kita sedang hidup di zaman fitnah. Kita sedang hidup di zaman yang paling Nabi khawatirkan, yang paling Nabi risaukan,
yang paling Nabi cukup berat nak lepaskan nafas terakhir Nabi ketika Allah cabut nyawa Ar-Rafiqil A'la untuk balik kepada Allah. Ni zaman tu. Sebab tu satu hadis saya nak baca dengan tuan-tuan sebelum kita baca daripada surah As-Saff sikit. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anhuma. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Fitan. Disebut juga dalam Musnad Ahmad. Dikuatkan dalam Sunan Abu Daud. Disebutkan lagi dalam Syarahus Sunnah. Juga disebutkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim. Para imam jumhur mensahihkan hadis ini. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kata, kunna ku'udan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhakara al-fitan fa akthara hatta dhakara fitnatal ahlas. Nabi menceritakan kepada kami tentang fitnah-fitnah. Sehinggalah sampai kepada satu fitnah yang dipanggil sebagai fitnah ahlas. Faqala qailun, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Fitnah ahlas ni fitnah yang macam mana? Maka Nabi SAW menjawab, hiya harabun wa harbun. Harabun ni maksud dia pelarian. Harbun ni maksud dia peperangan. Berlaku banyaknya orang yang dalam pelarian, refugee, berlakunya banyak peperangan tanpa henti. Dan sebahagian ulama mensyarahkan makna daripada apa yang Nabi sebutkan ni, berlaku setelah wafatnya zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh Abu Lu'luah, satu orang daripada Parsi yang begitu berdendam dengan Amirul Mukminin, maka diangkat Sayyidina Uthman ibn Affan menjadi khalifah. Sifat Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Umar ni jauh sangat beza. Sayyidina Umar ketika memerintah, dia bila lantik gubernur, dia tak mau sahabat-sahabat yang hampir dengan Rasulullah ni jauh pada dia. Kalau dia lantik pun bergerak jauh, maka dia akan sentiasa update, dia akan sentiasa dapatkan berita. Salah seorang ialah Sayyidina Sa'id bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Islamnya ketika mana syahid Sayyidina Khubaib bin Adi. Pukul 8.45 kita berhenti. Kau 9. Kalau nak ikut daripada ni panjang cerita ni. Kau tak apa? Tuan-tuan, sebab bab ni sangat penting. Sebab kita nak reflect apa yang berlaku hari ni dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi pesan, ashabi an-nujum bi'ayihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku kata Nabi macam bintang kat langit. Kalian sesat. Kalian kalau kalian ikut satu, kalian takkan sesat sampai bila-bila. Siapa-siapa pun di kalangan sahabat. Kita ni ramai. Umat hamba Allah yang hidup lepas zaman Nabi terlampau ramai, billion. Sahabat ketika Hajjatul Wida' dengan Nabi ada tiga pendapat. Yang pertama menyebutkan bilangan sahabat ketika Hajjatul Wida' ada 114 orang. Ada riwayat lain sebut 114,000. Yang kedua 124,000. Yang ketiga 144,000. Ini bilangan para sahabat. Nabi kata mereka ni semua, kamu ikut satu eh, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Hari ni kita akan dengar beberapa orang sahabat Nabi insya-Allah. Yang pertama, Sayyidina Umar hantar Sayyidina Sa'id bin Amir menjadi gubernur di Hims. Hari ni Home, yang berlaku pergolakan yang begitu besar. Siapa Sayyidina Sa'id bin Amir? Disebut di dalam Hayatus Sahabah ketika mana beberapa orang sahabat ditangkap dan diseksa di satu tempat di tanah halal di kota Mekah. Tuan-tuan pergi buat umrah, biasanya mutawih akan bawa tiga tempat untuk miqat. Kalau daripada Madinah masuk ikut, ulang kaji sikit, Bir Ali. Kalau daripada Malaysia, Qarnul Manazil. Kalau daripada Yaman,
Ya lam-lam, masya-Allah, ada orang masuk ke Yaman. Tuan-tuan, ini miqat yang paling dekat. Lepas biasanya mutawih akan bawa tiga. Yang pertama Bir Ali, kalau daripada Madinah ke Malaysia Qurnul Manazil, lepas tu dua hari lepas tu dibawa pergi Hudaibiyah, lepas tu dibawa pergi Jarana. Lepas tu dia akan kata, tuan-tuan kalau nak pi buat umrah, pi sendiri ambil teksi. RM20. Pi mana? Tan'im. Tan'im ialah miqat yang paling dekat. 7 km lebih kurang daripada Masjidil Haram. Di situ ada satu masjid, nama masjid tu Masjid Aisyah. Ramai orang mungkin pergi Miqat, lepas tu naik teksi talbiah balik. Kerana jarang mutawih bawa ramai-ramai satu jemaah pergi Miqat kat situ. Kerana di situ berlaku beberapa orang sahabat yang telah ditumpahkan darah mereka. Itulah tempat disalibnya Sayyidina Zaid Ad-Dathinah radhiyallahu taala anhu. Di situlah tempat disalibnya Sayyidina Khubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu. Mereka ialah qurra, orang yang begitu mahir Al-Quran di kalangan para sahabat. Ketika mereka ditangkap orang-orang Quraisy, mereka faham tanah haram tak boleh tumpahkan darah, jadi nak bunuh buat pi tanah halal. Mereka telah salib Khubaib bin Adi, mereka telah salib Zaid Ad-Dathinah, mereka telah lukakan badan Zaid Ad-Dathinah sehingga Abu Sufyan yang belum Islam masa itu tanya, wahai Zaid, kalaulah digantikan sekarang ni tempat kamu dengan tempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu nak? Kata Sayyidina Zaid yang masa tu sedang parah cedera teruk, wallahi seandainya saat dan ketika ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan ahli keluarga baginda dalam keadaan senang dan selesa, aku tak redha walaupun satu duri menusuk pada badan kalian, pada badannya Rasulullah, apatah lagi menggantikan tempat ni dengan Rasulullah. Abu Sufyan dengar terkejut. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubba li ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah tengok, kata Abu Sufyan, siapa-siapa pun sayang orang seperti sahabat-sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Mereka bunuh Zaid Ad-Dathinah syahid. Sampai pada Khubaib bin Adi, yang meriwayatkan kisah ni ialah Sayyidina Sa'id bin Amir yang belum Islam lagi. Sayyidina Sa'id bin Amir kata, aku melihat bagaimana orang-orang Quraisy begitu menginginkan kematian Khubaib. Mereka telah membaling dia dengan batu, mereka telah menghiris-hiris badan dia dengan pisau, sehingga kan Abu Sufyan tanya, wahai Khubaib, apa permintaan terakhir kamu? Kata Khubaib, aku tak mau apa-apa melainkan izinkan aku untuk tunaikan 2 rakaat salat. Tuan-tuan bayangkan tak sahabat rasa nilai solat. Dah nak mati, benda lah minta solat. Dan hari ni apa yang umat ni dah buat dengan solat? Tekan nak suruh anak-anak bangun solat subuh pun juga susah. Tuan-tuan, ni bukan masalah suruh. Ini masalah iman. Orang yang bercinta dengan Allah, tak payah suruh dia buat. Orang yang tak ada cinta, paksa macam mana pun dia tak mau buat. Kalau dia buat pun dia nak berhabis cepat. Khubaib bin Adi solat, tak cepat, tak lambat. Selesai salat dia pusing kepada Sayyidina Abu Sufyan yang belum Islam dan semua orang Quraisy. Dia kata, kalaulah tidak aku khawatirkan, kalian kata aku takut mati, pasti aku akan tambah rakaat dalam salat aku. Wallahi aku tak takut mati, kata Khubaib bin Adi. Mereka telah ikat dia balik. Akhirnya mereka nak hirih badan dia, dia pandang ke langit. Dia kata, Wahai Allah, kau pandanglah keadaan mereka satu persatu, kau bunuhlah mereka satu persatu, janganlah kau lepas walaupun satu. Ketika tu ramai yang telah jatuh, ramai yang telah menerak, ramai yang memandang ke langit takut-takut. Ketika tu bala Allah turun. Mereka bukan tak yakin Islam tu betul, tapi kerana takut nak lepaskan dunia, kerana takut dengan agama mundur bahagian dunia, mereka takut. Termasuklah Sa'id bin Amir. Mereka bunuh Khubaib, maka syahidlah Sayyidina Khubaib. Akhirnya mereka telah balik ke rumah masing-masing, termasuk Sa'id bin Amir. Kata Sayyidina Sa'id, beberapa hari berlalu aku tak boleh tidur. Aku bergoling ke kanan, aku bergoling ke kiri, aku teringatkan Khubaib bin Adi. Aku teringatkan perkataan dan doa dia, sehingga menyebabkan aku mempersiapkan kuda aku. Aku bergerak terus menuju ke kota Madinah. Sehingga di kota Madinah aku bertemu dengan Rasulullah. Lantas aku mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, sahabat mati, agama hidup. Hari ni kita hidup, agama tengah mati depan kita. Agama tengah bercala depan kita. Anak-anak muda tinggalkan sembahyang. Anak-anak muda tak tutup aurat. Anak-anak muda minum arak. Anak-anak muda buat zina. Anak-anak muda buat segala perkara yang mereka nak buat. Mereka melupakan apa yang Allah suruh mereka buat. Hari ini agama sedang mati di saat kita hidup. Di zaman sahabat, mereka mati dengan menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Amir khidmat dengan Rasulullah. Sehinggalah wafat Rasulullah, berkhidmat pula dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wafat Abu Bakar Siddiq, berkhidmat pula dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab hantar dia jadi gubernur di Hims. Dan Sayyidina Umar tak lepas kan ya. Sayyidina Umar sentiasa tanya khabar. Bukan kepada dia, tapi kepada rakyat. Bagaimana pemimpin kamu? Bagaimana Sa'id bin Amir? Apa aduan tentang Sa'id bin Amir? Tuan-tuan bayangkan macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab begitu takwa dalam jaga agama. Satu hari sampai surat daripada Hims, daripada perwakilan yang menuliskan nama-nama asnaf yang layak menerima zakat. Sayyidina Uthman baca satu-satu-satu-satu. Sampai pada satu nama Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar tanya, ni Sa'id bin Amir, siapa ni? Maka kata, ya Amirul Mukminin, gubernur kami. Macam mana gubernur kamu boleh ada sebagai nama asnaf ni? Wahai Amirul Mukminin, beberapa hari berlalu, rumah dia langsung tak ada apa untuk dimasak. Umar radhiyallahu anhu dengar menangis. Hak yang menangis sama ya. Hak yang menangis tu, dia pun sama, baju 13 tampung, khalifah, Amirul Mukminin. Mereka cukup takut dunia masuk dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar kepada gubernur, kepada perwakilan tadi, ini duit 1,000 dinar. Balik ke Hims, bagi kepada Sa'id bin Amir daripada khalifah, daripada Amirul Mukminin. Sampai di Hims, tuan-tuan, dapat duit tu. Kita kalau masuk duit dalam akaun, apa kita sebut? Alhamdulillah. Saya pun sebut Alhamdulillah. Nikmat tu. Tuan-tuan, apa yang disebut oleh Sayyidina Sa'id bin Amir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat duit, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah firman dalam Al-Quran, alladhina idza asabathum musibah, sekiranya kalian ditimpakan dengan musibah, qalu, maka katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Kalau ditimpa musibah pada Sa'id bin Amir ni, musibah besar ni, dipanggil isteri dia. Isteri dia dengar, wahai Sa'id, apa musibah yang menimpa kita ni? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Kata Sayyidina Sa'id bin Amir, wallahi, lagi teruk pada tu. Kata isteri dia, wahai suamiku, apa yang lagi teruk pada Amirul Mukminin meninggal dunia? Apakah orang Islam kena serang? Kata Sayyidina Sa'id bin Amir, wallahi, lagi teruk pada tu. Wahai suamiku, beritahu pada aku apa lebih teruk pada orang Islam kena serang. Demi Allah, wahai isteriku, di saat dan ketika ni, dunia sedang datang pada aku untuk rosakkan akhirat aku. Hari ni beramai kita fikir dunia yang kita dapat ni sedang masalah, bagi masalah untuk kita ke akhirat ni. Wallahi, kenikmatan yang kita rasa ni cukup bahaya kerana ditanya oleh Allah. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, pemikiran dia lain. Semua khalifah, semua gubernur yang dilantik, dia pegang, dia tak lepas, dia tanya ehwal kerana dia tak mau fitnah. Fitnah ni melekat di zaman dia. Wafat Sayyidina Uthman, Umar dilantik oleh dilantik Sayyidina Uthman jadi khalifah. Maka di zaman Sayyidina Uthman, Uthman gaya dia tak sama macam Sayyidina Umar. Dia ni lembut. Nabi SAW sangat sayang kepada Sayyidina Uthman. Wafat salah seorang daripada anak Nabi, Nabi kahwinkan dengan seorang lagi, Ruqayyah. Dikahwinkan pula dengan Ummu Kalthum. Maka digelar Uthman ni sebagai Zunnurain, pemilik dua cahaya, kerana dia dikahwinkan dua kali jadi menantu Nabi SAW. Nabi tak mau lepas Sayyidina Uthman. Satu orang yang Nabi cukup sayang. Kelembutan dia sama macam Nabi SAW. Tapi bila dia terlampau lembut, dulu Nabi lembut, ada Umar yang keras di sisi Nabi.
Dulu Abu Bakar lembut, ada Umar yang keras di sisi Nabi. Sekarang Uthman lembut, tak ada siapa lagi yang keras di sisi dia. Maka orang mula naik atas kepala dia. Orang pijak dia. Orang kata macam-macam kat dia. 12 tahun pemerintahannya cukup sukar, walaupun di zaman dia dihantar tentera, dihantar jemaah Islam Cyprus Island, dihantar jemaah Islam 2/3 dunia di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Tapi daripada dalaman berlaku fitnah yang cukup berat. Nabi SAW beritahu fitnah yang pertama ialah fitnah Al-Ahlas. Fitnah yang berlaku dalam keadaan peperangan dan pelarian. Banyak sangat berperang. Sehingga Sayyidina Uthman sendiri, apa tanda dia? Tuan-tuan perasan tak kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba? Tuan-tuan pergi belah belakang dekat roundabout. Roundabout tu dulu tapak Masjid Dirar. Masjid yang dibina oleh munafiqin. Akhirnya telah dirobohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di depan jalan tu, masih lagi dalam kawasan Masjid Quba. Sekarang dah tak ada dah lah. Dulu situ ada satu telaga. Nama telaga tu Telaga Aris. Biasa kalau ada setengah mutawih, dia bawa pergi. Setengah mutawih, semayang-semayang-semayang, jalan. Di Telaga Aris tu, pernah berlaku beberapa peristiwa. Salah satunya, ialah juga petanda akhir zaman. Pernah Nabi duduk dekat Telaga Aris, Nabi sinting seluar Nabi SAW. Nabi masukkan kaki Nabi dekat dalam air. Datang Abu Bakar Siddiq duduk belah kanan Nabi. Tak lama datang Umar Al-Khattab duduk belah kiri Nabi. Bila Sayyidina Uthman minta izin nak masuk, maka Nabi SAW cepat-cepat turunkan kaki. Apa nama? Kain pada kaki Nabi SAW untuk tutup betih Nabi. Bila Sayyidina Uthman datang, tengok kiri Nabi dah ada orang, kanan Nabi dah ada orang. Maka Sayyidina Uthman duduk berdepan dengan Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang kata ulama daripada peristiwa ni. Yang pertama, Nabi ajar kita adab antara menantu dengan mertua dan mertua dengan menantu. Masa Nabi duduk dengan dua orang pak mertua, tak ada masalah nampak betih. Tapi bila menantu datang, cepat-cepat turun-turun betih. Jaga adab dengan menantu. Dan supaya kita punya apa? Bukan ego, kita punya credibility kita. Oh ni pak mertua aku ni, ni pak mertua. Hormat pak menantu pada pak mertua ni. Oh ni pak mertua. Pak mertua jaga. Ni kita kadang-kadang duduk rumah, menantu balik rumah kan, pakai pagoda yang apa? Yang kangaroo tu. Pagoda kangaroo tu, ketiak hitam tak kira dah. Lepas tu bubuh handphone kat tengah. Lepas tu orang telefon, tip, cucu kata tu, Tok Wan jadi atroman. Duk menyala. Kita tak kira dah. Tuan-tuan, dengan menantu diajar. Nabi ajar kita jaga bab-bab ni. Walaupun bukan aurat, jaga. Yang kedua, kata ulama diajar di situ, ditunjukkan satu petanda di situ, nanti wafatnya mereka semua. Empat orang sahabat qarib ni wafat mereka semua, dua akan ditanam dekat dengan Nabi. Satu akan ditanam sedikit jauh daripada Nabi, yakni Sayyidina Uthman di Jannatul Baqi. Tuan-tuan, itulah Telaga Aris, yang mana lepas Nabi wafat, cincin Nabi dibagi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq wafat, cincin tu dibagi pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab wafat, dibagi cincin tu pada Sayyidina Uthman ibn Affan. 6 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman duduk dekat telaga tu balik. Maka ketika itulah cincin tadi terjatuh dalam telaga. Sampai hari ini cincin tu duduk dalam telaga. Tak dijumpa, dan telaga tu terus mereka tukar daripada Telaga Aris kepada Telaga Khatim. Telaga cincin. Bahkan sebahagian ulama kata ini seolah-olah satu petanda. Cabutnya cincin daripada cincinnya Rasulullah ke dalam telaga tu menunjukkan fitnah berat akan menimpa di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Betul. Lepas 6 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman, maka mula bunyi suara pemberontakan daripada Basrah. Mula bunyi pemberontakan daripada Kufah. Mula bunyi pemberontakan daripada Mesir. Mereka mula mengatakan perkara yang tak elok pada Sayyidina Uthman. Sebahagian mereka kata Sayyidina Uthman telah makan duit daripada hasil kerajaan.
Sebahagian mereka mengatakan Sayyidina Uthman mengahwinkan anak dia duit menggunakan duit kerajaan. Sebahagian mereka mengatakan Sayyidina Uthman bila melantik gubernur, orang-orang kerajaan dilantik semua daripada ahli keluarga dia. Memang betul Sayyidina Uthman melantik ahli keluarga dia tapi atas kepentingan tertentu, atas sebab tertentu, dan sahabat yang agung yang juga merupakan yang cukup Nabi SAW redha. Yang Sayyidina Uthman melantik bukan calang-calang orang. Tuan-tuan, nak dikatakan fitnah datang tetap datang. Di zaman Sayyidina Uthman, dia tak sama dengan Sayyidina Umar. Zuhudnya Sayyidina Umar sehingga kan pernah anak dia Abdullah bin Umar beli satu daging, satu lemak daging. Hari itu duit yang biasa Sayyidina Uthman Umar beli, suruh anak dia beli makanan, hari itu daging harga turun. Jadi bila beli daging ada balance duit. Balance duit tadi beli lemak, buat balik makan masak daging, masak lemak, letak depan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Dua lauk. Dua lauk. Tuan-tuan, malam ni berapa lauk? Minimum tiga. Tuan-tuan, Umar kata kat anak dia dua lauk. Kata Abdullah bin Umar, wahai ayah, ni satu lauk ni daging ni lemak dia. Tuan-tuan, kita makan sate kan, ada apa? Empat ketui. Daging, lemak, daging, betul tak? Dia punya variasi susunan dia. Tuan-tuan balik buat kajian, cuba cek daging betul-betul. Dia ada daging, lemak, daging. Satu ni mesti lemak. Hak lemak tu yang sedap gigit tu, dia lembut. Hak ni susunan daging. Ada siapa pernah kata ni apa benda dua lauk ni? Tak. Dia sate. Satu eh. Sate. Tapi Umar Al-Khattab kata, ini bukan, ini satu lauk wahai ayah. Kata Ibnu Umar, kata Umar, demi Allah, cukuplah satu orang itu menjadi orang yang berlebih-lebihan. Bila dia rasa nak makan, apa saja yang dia nak makan. Kata Sayyidina Umar, cukuplah orang itu jadi orang yang berlebih-lebihan. Bila dia makan, apa saja yang dia rasa dia nak makan. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia menganggap bahawa dunia ni boleh ambil, tapi sekadar keperluan, lebih tak boleh. Lain dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni kita kenal, dia orang kaya, dia saudagar. Dia sampai ke kota Madinah, dia beli telaga bir rumah. Tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan tahan teksi 20 rial sampai ke telaga bir rumah. Sampai hari ni telaga tu masih mengalirkan air. Dulu telaga ni milik Yahudi. Yahudi ni dia pandai, dia jual telaga, air telaga tu dengan harga yang cukup mahal. Orang-orang kaya Madinah nak beli, dia tak mau jual. Sehinggalah sahabat muhajirin berhijrah. Sampai di sana, berita ni diketahui oleh Sayyidina Uthman. Nabi kata, siapa saja yang beli telaga ni lantas diinfakkan kepada orang Islam, maka Allah akan bagi pahala yang mengalir untuk dia. Ke Sayyidina Uthman, buat keputusan dia nak beli. Maka kata, kami dah cuba beli wahai Sayyidina Uthman, dia tak mau jual. Maka Sayyidina Uthman telah jumpa dengan Yahudi tadi, kata, wahai fulan, aku nak beli telaga kamu. Yahudi tadi kata, aku tak mau jual. Sayyidina Uthman kata, sabar, aku bukan nak beli semua, aku nak beli separuh lah. Termenung orang Yahudi tadi, macam mana telaga boleh beli separuh? Tuan-tuan masuk kedai Prodo, jumpa dekat salesman tu, kata, tuan, saya nak beli kereta Prodo separuh boleh? Kalau tuan-tuan dapat keluar separuh tu pun kira alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan cerdiknya Sayyidina Uthman. Dia kata kat Yahudi tadi, aku nak beli separuh ya. Yahudi tu kata, macam mana? Macam ni, aku beli, kamu guna dua hari, aku guna dua hari. Lepas dua hari kamu guna, dua hari pula aku guna. Ah, kata Yahudi tadi, ini keuntungan untuk aku. Maksudnya aku jual kat dia, aku masih pegang telaga ni. Dia tak tahu yang Sayyidina Uthman lagi cerdik. Sayyidina Uthman, dia tanya dia, wahai fulan, berapa harga kamu nak letak? Maka Yahudi tadi kata, 8,000 dirham. Satu dirham, 74 ringgit. Sayyidina Uthman kata, 8,000 dirham, aku beli 12,000 dirham. Sayyidina Uthman up lagi. Nak tunjuk, kata, kami berapa pun kami boleh beli. Akhirnya dia buat perjanjian, dijual telaga tadi pada Sayyidina Uthman, 12,000 dirham. Sampailah hari Sayyidina Uthman menggunakan telaga tadi, dia buat iklan, wahai seluruh penduduk kota Madinah, siapa nak minum telaga daripada bir rumah ni, minum. Percuma, tak payah bayar apa-apa.
maka orang ramai akan datang bawa baldi-baldi bekas-bekas diambil dan dibawa balik. Bila sampai pada turn Yahudi tadi, dia pun buka meja nak jual. Tuan-tuan, siapa nak beli? Lagi 2 hari free. Baik, tunggu lagi 2 hari. Yahudi itu kata, aku dah kena tipu dengan Uthman. Maka Sayyidina Uthman datang jumpa dia, wahai fulan, apa kata kamu jual semua? Sebab kalau kamu simpan separuh ni pun dah tak ada manfaat lah. Tak ada orang dah nak beli. Yahudi tadi kata, kamu memang cerdik wahai Uthman. Maka aku jual semua. Aku jual semua. Berapa harga? Kamu tak layak nak letak harga. Harga aku letak sekarang. Sebab dia control the business sekarang ni. Kan dia control price. Sebab kamu jual 8,000 mula, maka aku beli dengan 8,000 pula lagi separuh. Maka total harga bil rumah yang Sayyidina Uthman beli 20,000 dirham. Tuan-tuan kali sendiri dengan tu, sebab RM74, tuan-tuan akan dapat itulah harga bil rumah Sayyidina Uthman beli dan infakkan kepada seluruh orang Islam. Bila hari Sayyidina Uthman diserbu oleh orang-orang yang keluar daripada Basrah, Kufah yang nak bunuh dia, Sayyidina Uthman masuk dalam rumah. Sayyidina Uthman dikepung dalam rumah. Sayyidina Uthman tak boleh keluar daripada rumah. Mereka telah ugut untuk bunuh Sayyidina Uthman ketika sahabat tak ada di kota Mekah. Sahabat tak ada di kota Madinah. Kebanyakan mereka berada di kota Mekah. Tuan-tuan, itu kemuncak fitnah. Di saat Sayyidina Uthman dikepung di rumah dia sendiri, mereka halang makanan, mereka halang minuman. Sayyidina Uthman naik atas bumbung, beritahu wahai seluruh penduduk Madinah, seluruh rakyat Basrah dan Kufah, aku dulu beli telaga biru rumah, lantas aku telah infakkan di jalan Allah. Hari ini aku nak minum seteguk pun kalian tak bagi. Mereka betul-betul nak bunuh Sayyidina Uthman. Sebahagian mereka telah baling batu masuklah rumah Sayyidina Uthman. Bila batu tu masuklah rumah Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman telah buka tingkap. Begitu wahai seluruh penduduk Basrah, Kufah, janganlah kalian baling batu dalam rumah aku. Kalau kena aku tak apa, tapi kalau kena ahli keluarga aku macam mana? Mereka kata, wahai Uthman, bukan kami yang baling, Allah yang baling. Ada orang yang semangatlah agama, tapi semangat dia dalam semangat yang salah. Kata Sayyidina Uthman, tenang. Kalaulah Allah yang baling, pasti kena. Tapi yang baling kalian dengan kemarahan, sebab tu tak kena. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman duduklah rumah tu. Di kalangan para sahabat ada yang tarik pedang. Kata, wahai Amirul Mukminin, biar kami habiskan pemberontak-pemberontak tu. Kata Amirul Mukminin, biarkan mereka, biarkan mereka. Macam ni lembut Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan, tuan-tuan. Malam tu, hari terakhir ketika mana hayatnya Sayyidina Uthman, hari itu dia puasa. Dalam keadaan dia baca Quran. Sayyidina Uthman ni satu orang yang sangat-sangat rapat dengan Quran. Karena itulah di zaman dia siap daripada masyhaf Al-Quran yang sempurna. Kita duk baca Quran 6236 ayat, 114 surah, 30 juzuk. Ini daripada hasil susunan Al-Quran daripada zaman Abu Bakar Siddiq yang siap akhirnya sempurna di zaman Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan. Uthman, walaupun dialah Al-Quran, dialah akhlak Al-Quran yang Nabi turunkan dengan kehebatan ilmu Al-Quran, tapi bila baca Al-Quran, buka tengok. Kenapa? Nak ambil barakah Al-Quran. Rugilah orang-orang yang hari dia berlalu langsung tak pegang Al-Quran. Rugilah orang-orang yang hari-hari berlalu dia tak sempat pegang Quran. Quran memang berat. Ketika Quran turun, Allah kata apa? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kami turunkan, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat. Sampai hari ini nak baca pun berat. Kalau sehari tak baca, dia akan jadi 2 hari. 2 hari tak baca akan jadi 3 hari. 3 hari tak baca akan jadi 4 hari. Lah kali dia akan jadi tak apalah, nantilah baca. Tuan-tuan, ini yang Allah sebut dalam surah As-Saff bila Nabi Musa AS kata dekat kaum dia, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu'dhunani wa qad ta'lamun. Wahai kaumku, kenapa kalian sakitkan aku walaupun kalian tahu? Apa yang mereka tahu? Anni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni Rasul yang diutuskan kepada kalian. Falamma zaghu azagha Allahu
bahkan di kalangan mereka ada yang palingkan wajah mereka daripada Nabi Musa. Bahkan Allah kata bukan mereka palingkan wajah mereka daripada Nabi Musa, tapi Allah yang memalingkan hati-hati mereka. Nampak macam dia tak mau baca Quran, takut-takut bukan dia tak mau, Allah yang tak mau dia baca Quran. Nampak macam dia tak mau keluarkan duit sedekah, sebenarnya takut-takut Allah yang tak mau dia keluarkan sedekah daripada rezeki yang dia ambil, mungkin syubah, mungkin haram. Takut-takut dia macam tak mau datang pada solat berjamaah, macam dia tak mahu, Allah yang tak pilih dia. Sebab ada benda yang dia buat yang disembunyikan daripada manusia, hakikat dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tak bagi hidayah pada orang yang fasik ni. Siapa orang fasik? Orang fasik senang bahasa dia, yang mana tahu kebenaran tapi hidup dalam kebohongan. Orang yang tahu pahala tapi masih sibuk dengan dosa. Orang yang tahu keadaan keampunan Allah tapi masih sibuk dengan maksiat. Tuan-tuan, sebab tu bila Sayyidina Uthman hampir hujung hayat dia, dia tak lepas Quran kerana dia tahu ini je hubungan antara dia dengan Allah dan Rasul. Hari tu dia puasa, selesai baca Quran, dia tutup, dia tidur. Petang tu dia mimpi, satu mimpi yang sangat-sangat mengembirakan hati dia, menghilangkan segala bebanan daripada fitnah zaman dia. Apa dia yang dia mimpi? Datang dalam mimpi dia Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, mimpi jumpa Rasulullah, satu, untuk orang yang bercinta inilah hadiah. Tapi yang paling kita takut kalau mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah tegur benda yang salah yang kita buat tak berhenti. Ada jemaah umrah tuan-tuan, pergi sana sampai kat Mekah, dia minum air, dia kata apa? Masin, masamnya air ni, dia kata apa? Masamnya air ni, apalah air Madinah ni masam sangat. Tuan-tuan, malam tu dia mimpi jumpa Rasulullah. Malam tu mimpi jumpa Rasulullah. Tuan-tuan tahu Rasulullah kata keluar pada Madinah. Bangun menangis jumpa mutawih, kata ustaz, malam saya mimpi Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah kata keluar pada Madinah, ustaz. Ah, tuan-tuan, kita nak kata apa? Kita jumpa dengan syekh sana, kok ada dia punya takwil yang lain. Syekh, ni jemaah kita ni jumpa, mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh keluar pada Madinah. Tuan-tuan tahu syekh kata apa? Kami tak boleh buat apa, keluar. Kalau Nabi halau, kita nak buat apa? Benda yang paling takut dah dunia ni Nabi dah halau dah, macam mana kat akhirat nanti? Tuan-tuan, sebab tu mulut ni benda yang cukup berat nak jaga. Diuji dengan macam-macam fitnah, diuji dengan kesakitan. Jaga mulut ni, jangan sampai mulut ni menjadikan kita jauh daripada Allah dan Rasul. Wafatnya Ibrahim, anak Nabi yang terakhir, ketika umur dia setahun 6 bulan, umur Nabi ketika tu 61 tahun lebih. Ketika Nabi wafatnya Ibrahim, Nabi menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah menangis? Nabi kata, inna ainun tadma' wa qalbi yahzan wa la naqulu illa ma yardi rabbina. Mataku boleh menangis, kata Nabi. Hatiku boleh sedih, kata Nabi. Wallahi mulut ni, sekali-kali aku takkan keluarkan perkataan yang memurkakan Tuhan aku. Aku kan hanya keluarkan yang meredakan Tuhan aku. Tuan-tuan bayangkan, Nabi ajar kita sakit teruk macam mana ujian, jangan cakap benda tak elok. Fitnah datang macam mana pun, puji Allah, bersyukur dan istighfar. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman malam tu mimpi jumpa Nabi, petang. Nabi datang dalam mimpi. Nabi tanya, wahai Uthman, mereka halang kamu daripada minum ke? Sayyidina Uthman kata, benar ya Rasulullah. Wahai Uthman, mereka halang kamu daripada makan ke? Uthman kata, benar ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Uthman, jangan kamu khawatir, kerana malam ni kamu akan buka puasa dengan kami. Tuan-tuan, satu mimpi yang betul-betul mengembirakan Sayyidina Uthman. Dia bangun dan terus sambung bacaan Quran. Dia terus baca dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kerinduan kepada negeri akhirat. Mereka orang-orang yang rindukan mati, macam kita semua rindu nak hidup tak mau mati. Mereka cukup rindu supaya mereka dapat bertemu cepat dengan Nabi, kerana mereka penat dengan fitnah dan ujian yang telah dikumpulkan kepada mereka di dunia ni. Mereka redha dengan ujian Allah, dan mereka harapkan ujian ini dihabiskan dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mereka telah serbu rumah Sayyidina Uthman. Mereka telah pukul kepala Sayyidina Uthman sehingga darah telah memancut di atas mashhafnya Quran Sayyidina Uthman. Nailah binti Farash, isteri Sayyidina Uthman, telah halang pedang daripada kena Sayyidina Uthman, terputus jari-jari tangan dia. Ini isteri sanggup mempertahankan nyawa dia supaya suami dia dapat terus bangun dan hidup. Tuan-tuan, wafat dan syahid Sayyidina Uthman, dibunuh oleh orang-orang yang mana
telah termakan dengan fitnah yang telah dibentangkan di depan mereka. Fitnah ni bahaya tuan-tuan. Sebab bila fitnah datang kelam, kita tak tahu yang mana betul yang mana salah. Sebab tu Nabi SAW sambung dalam hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung, wa hiya harbun wa harbun thumma fitnatus sarra dakhanaha min tahtil qadami rajulin min ahli albayti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama awliya'i almuttaqin ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع ثم فتنة الدحيمة. Perkara kedua kata Nabi, fitnah yang akan datang. Nabi SAW beritahu akan datang kebencian yang sumbernya daripada seorang lelaki daripada keluarga aku yang mengira dirinya daripada golongan aku, padahal bukan. Kekasihku hanya orang-orang yang boleh menahan diri, lalu orang mengangkat pemimpin yang tidak layak, lalu kekacauan Duhaima samar pun datang. Kekacauan yang kedua ialah fitnah sarra. Yang pertama fitnah ahlas, yang kedua kata Nabi fitnah sarra. Fitnah sarra ialah fitnah yang mana hadirnya kemewahan, kemewahan yang menyebabkan manusia lalai daripada hakikat kehidupan sebenar di negeri akhirat. Kemewahan daripada kehidupan ni menyebabkan mata mereka terpadam daripada kehidupan yang sebenar di akhirat. Mereka sanggup buat apa saja untuk tahan daripada keadaan kemewahan yang mereka pegang. Mereka lupa satu hadis Nabi. Di akhirat Nabi sebut akan dibawa satu orang manusia yang paling mewah dalam dunia, dicelup dalam api neraka satu ketika, kemudian diangkat dan ditanya, apakah kamu pernah rasa bahagia atas dunia? Maka dia akan kata, wallahi, aku tak pernah rasa walaupun sedetik bahagia atas dunia. Dibawa satu orang yang paling derita atas dunia, dicelup dalam syurga seketika, diangkat dan ditanya, apakah kamu pernah rasa derita atas dunia? Maka dia akan jawab, wallahi, wahai Allah, aku tak pernah rasa walaupun sedetik derita atas dunia. Syurga dan neraka, yakni akhirat, akan mengubah penderitaan dan kebahagiaan seorang. Sebab tu fitnah sarra datang sehingga kita rasa keadaan kemewahan inilah satu nikmat yang besar. Sedangkan orang-orang yang hampir dengan Allah, bahagia bukan datang kaya atau miskin, bahagia datang daripada hati yang hadirnya Allah. Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Al-Fath ayat 64. Allah beritahu, dialah Allah yang turunkan bahagia pada hati-hati orang yang beriman untuk meningkatkan iman di atas iman yang sedia ada. Kemudian kata Nabi, datanglah satu fitnah yang bernama fitnah ad-duhaima. La tada' ahadan min hadhihi al-ummati illa latamathu latmatan fa idza qila inqadat tamadat يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاتين فسطات إيمانا إلا نفاقا فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذلكم فانتظروا دجالا من يومه أو من غده. نبي بغيتو yang ketiga ialah fitnah yang disebut sebagai fitnah Duhaima. Duhaima, gelap. Banyak ulama yang tafsirkan tentang Duhaima, termasuklah yang literal sekarang. Gelap yang dimaksudkan ialah gelapnya kita daripada melihat hak mana betul, hak mana salah. Masa tu kabur yang mana betul, yang mana salah. Fitnah yang datang menyebabkan kita pun tak tahu, nampak macam betul. Tapi dalam hati ada syak. Saya bagi satu contoh. Ada satu orang abang ni, dia bawa lah isteri dia, keluarga ni nak balik kampung. Daripada KL, daripada Senawang nak balik Kedah.
tengah-tengah drive, dia ni kaki rokok tegar, perokok tegar, hak yang driver ni, suami ni. Tengah-tengah bawa kereta, sembang punya sembang punya sembang, lah kali dia tengok isteri dia, dia kata, "Abang ingat abang nak berhenti merokok." Ha, isteri dia kata, "Alhamdulillah, lepas sekian lama, inilah harapan saya supaya abang berhenti merokok ni. Saya dah doa 10 tahun, akhirnya hari ni Allah dengar doa ni." Nampak RNR, dia pun bagi signal berhenti. Dia pun duduk depan, dia punya, dia sandar dekat depan kereta dia, buat keluar rokok gudang garam. Dia pun cucuh. Isteri dia kata, "Bang, ini bukan berhenti merokok, ini berhenti nak merokok." Pening pala bini dia. Tuan-tuan nampak tak kesamaran kat situ? Dia beritahu kat bini dia, dia nak berhenti merokok. Bini dia syukur, "Alhamdulillah, rokok tegar laki aku. Masuk RNR, bagi signal, berhenti gudang garam, isap rokok." Tepuk dari bini, "Ini bukan nak berhenti merokok, ini berhenti nak merokok." Tuan-tuan, macam ni fitnah yang sedang berlaku sekarang ni. Satu benda yang kita nampak depan mata kita macam betul, tapi hakikat tersembunyi di sebalik kebenaran ni satu fitnah penipuan yang cukup besar. Sebab tu dianjurkan kita baca Allahumma, apa dia doa tu? Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Ingat tak doa yang Nabi suruh baca ketika ayat akhir, tahiyat akhir, "Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal." Satu saya tertinggal, "wa na'udzubika min fitnatil qubr." Qubr, empat yang Nabi suruh doa. Yang pertama fitnah api neraka, yang kedua fitnah kubur, yang ketiga fitnah hidup dan mati, hidup dan mati, yang ketiga fitnah dajjal. Dan satu doa yang Nabi ajar kita jangan tinggal, "Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah." Ini doa yang sangat penting. "Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang benar tu benar untuk kami boleh ikut, dan rezekikanlah kami untuk ikut. Kau tunjukkanlah kami, wahai Allah, yang salah tu salah, supaya kami boleh tinggalkan." Kerana Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, saya nak tutup dengan kisah ni. Tuan-tuan, fitnah akhir zaman, Nabi SAW datangkan kepada para sahabat banyak sangat tanda dia. Satu orang sahabat disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Layth Samarkand mendatangkan satu bab khusus Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Dhar, ataupun nama betul dia Sayyidina Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan asalnya daripada kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar ni kabilah perompak. Orang cukup takut dengan Bani Ghifar ni. Mereka takkan kacau Bani Ghifar, kerana kalau mereka kacau orang Bani Ghifar, orang Bani Ghifar akan kacau jalan perdagangan. Abu Zar salah seorang daripada mereka. Walaupun dia masuk Islam, ada orang yang dia dah berubah. Baju dia dulu mungkin gambar tengkorak, seluar jin dia mungkin separuh punggung. Kalau rokok, nampak spender dia, nampak lurah boleh curah teh. Tuan-tuan, mungkin dulu punya zaman. Lepas tu dia berubah, dia pakai jubah, dia pakai serban, dia pakai ridak. Tapi kadang-kadang nampak, kalau bergurau lain macam juga, kalau bercakap tak ada insurans juga, jam juga dengan dia. "Eh, hang ni dah berubah ke betul? Nampak baju macam dah berubah, tapi sama je nampak ni." Kita jadi pening. Pepatah Arab ada sebut lebih kurang mafhum dia, "Gunung berubah tempat lebih kami percaya daripada orang berubah perangai." Hak tu lagi logik. Sebab apa? Perangai orang mungkin susah nak ubah, tapi iman, yakin, taubat, istighfar, hak tu boleh. Islam datang menghadirkan keyakinan. Abu Zar ialah satu orang yang cukup keras. Dia kalau bercakap, percakapan dia pedas. Pernah satu ketika dia nak bergurau dengan Sayyidina Bilal. Dia tengok pada Bilal, dia kata, Ya benda tersaudak, dia kata, "Wahai anak perempuan hitam,
Tuan-tuan, orang kalau panggil kita hitam pun kita marah. Walaupun kita hitam. Kita hitam, orang kata, "Weh, hitam. Weh, hang nak kena tumbuk ah. Hang baik minta maaf." Suruh minta maaf. Tuan-tuan, Bilal bukan dipanggil wahai orang hitam. Bilal, Abu Zah panggil mak dia hitam. Kalau zaman sekarang viral tuan-tuan, mak kau hijau itu viral. Mak kau hijau, kita pun tak faham apa benda mak kau hijau ni. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dia tak ada masalah. Dia dah biasa dah orang dulu duk cakap macam-macam kat dia, dia hamba dulu. Bila Abu Zar panggil dia benda tersaudah, wahai anak wanita hitam, dia tak ada apa. Malangnya di sebelah dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar panggilan tu daripada Abu Zar, merah muka Nabi. Abu Zar bukan nak hina Bilal, Abu Zar nak bergurau. Ada kawan-kawan kita macam tu tuan-tuan. Kita pun confused, dia bergurau ke cari pasal? Cara dia bergurau tu, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kita solat subuh berjemaah kan, ramai. Kita pun kenal dah kawan-kawan kita solat subuh berjemaah. Hari tu kita tak nampak dia. Lepas tu kita pun lepas solat subuh pun biasa ada warung kopi duk minum. Tiba-tiba nampak dia lalu pakai motor. "Weh, lah, ada punya. Tak sempat subuh, bang." "Eh, kalau nama dia Zak, orang Kedah nama Zak." "Weh, Zak, lah, ada lagi, ingat kena mati." "Oh, dia punya gurau dia. Kawan tu sampai kiamat tak mau main masjid lah." Dia punya gurau, "Inna lillah." Tuan-tuan, Nabi ajar wadab bergurau. Tak boleh aku tu. Tak boleh gurau macam tu. Abu Zar bila panggil Bilal dengan panggilan dia benda tersaudak, tuan-tuan, Nabi marah. Kata Abu Zar, "Aku cuba bagi salam kat Nabi. Aku tak tahulah Nabi jawab aku tak salam aku ni." Sehinggakan Nabi beritahu, "Hai Abu Zar, aku berusaha membuang nilai jahiliah yang ada pada masyarakat Quraisy. Ada lagi pada agama." Tuan-tuan, Abu Zar dengar, lari kejar Bilal. Sampai depan Bilal, menerak depan Bilal. "Wahai Bilal, pijak aku Bilal, pijak aku." Tuan-tuan, kalau kita buat salah, kawan pergi menerak depan kawan kau. "Pijak aku, pijak betul kan." Ini kawan kita lah, kawan saya. Kawan tuan-tuan semua baik-baik. Tuan-tuan, Bilal tengok Abu Zar menerak depan dia, suruh pijak. Bilal pergi. Bilal pergi. Abu Zar tengok Bilal pergi, dia bangun lagi, dia menerak lagi depan Abu Zar. "Ya Bilal, pijak, wahai Bilal, pijak." Bilal tengok Bilal pergi. Abu Zar menangis. Dia betul-betul rasa bersalah dan dia betul-betul minta maaf. Dia lari kali ketiga, menerak lagi depan Abu Zar. "Wahai Abu Zar, wahai Bilal," dia menerak depan Bilal. "Wahai Bilal, tolong pijak aku. Wahai Bilal, tolong pijak aku. Kalau kau tak maafkan aku, wahai Bilal, tolong pijak aku." Ketika tu mengalir air mata Bilal. Bilal telah pegang bahu Abu Zar, dia angkat Abu Zar, dia peluk Abu Zar, dia cium dahi Abu Zar, dia kata, "Wahai Abu Zar, aku maafkan kamu." Ini sahabat Nabi, tuan-tuan. Ini akhlak orang-orang di zaman Rasulullah. Itu pun fitnah hingga pada mereka, apatah lagi kita. Abu Zar ketika duduk dengan Nabi, pernah Nabi pesan, kata Abu Laith Samarkand daripada satu riwayat yang cukup panjang, "Akan datang satu zaman, wahai Abu Zar, fitnah akan hingga kepada kamu. Ketika tu kamu akan diusir dan dihalau, sehinggalah kamu akan berada di satu kawasan yang terpencil. Wahai Abu Zar, bersolatlah walaupun di belakang imam yang berkulit hitam dan berbibir tebal." Abu Zar tak faham. Ini yang bercerita benda yang akan datang ni, yang belum lagi datang masa itu. Maka Sayyidina Abu Zar melalui kehidupan, Nabi pesan, "Wahai Abu Zar, jangan pernah jadi pemimpin walaupun untuk dua orang." Ini pesan Nabi untuk Abu Zar. Kerana Abu Zar satu orang yang sangat bertakwa. Dia satu orang yang mana kehidupan akhirat semata-mata makna kehidupan dia. Dunia tak ada dalam hati dia. Ketakwaan Abu Zar ialah sebenar-benar ketakwaan yang diredai oleh Allah. Satu hari Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah. Abu Zar lalu depan Nabi. Jibril tanya, "Ya Rasulullah, Abu Zar ke tu?" Nabi tanya, "Wahai Jibril, kamu kenal Abu Zar?" Jibril kata, "Bukan aku je kenal Abu Zar, seluruh penghuni langit kenal Abu Zar," kata Sayyidina Jibril. Kita melekat kenal agak-agak antara malam ni. Agak-agak kalau kita meninggal dunia, macam mana hubungan kita dengan penghuni langit? Sebab tu Allah pesan, "Innal ladhina qalu rabbuna Allah," sesungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Allah uji, dia tak tengok orang lain, dia tengok Allah, Allah Tuhan kami. "Thumma istiqamu," bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, dia istiqamah dalam ujian tadi mengatakan Allah, Allah, Allah Tuhan kami.
tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun pada dia, para malaikat akan bersama-sama dengan dia, para malaikat akan berada di sisi dia, para malaikat akan kata pada dia, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Para malaikat tenangkan hati dia, walaupun manusia buat tak peduli kat dia, orang lain macam tak nampak dia, seolah-olah tak ada orang nak tolong dia. Allah hantar penghuni langit, para malaikat tolong bersama-sama dengan dia. Wa abshiru bil jannah, khabar gembira yang kami datangkan kepada kamu dengan syurga. Allati kuntum tu'adun, yang mana Allah telah janjikan kepada kamu. Dan malaikat sambung lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata para malaikat, kami ini akan jadi pembantu-pembantu, peneman-peneman kamu di kehidupan dunia dan akhirat. Dia berkawan dengan malaikat, walaupun orang tengok dia dalam keadaan orang tak suka kerana agama yang dia hidupkan, kerana kelantangan suara dia untuk bangunkan agama, kerana dakwah dia ajak manusia kepada Allah. Orang tak suka dia, duk ajak ketuk pintu rumah aku, ajak pergi masjid dia ni. Ingat aku tak tahu kan masjid kat mana? Masjid ke? Aku tahu lah masjid kat mana. Nak ketuk pintu rumah aku. Orang cakap macam-macam kat dia. Dia bukan peduli, yang dia tahu ini kerja, ini perintah, inilah yang Nabi tinggalkan daripada segala pusaka harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ialah benda yang paling mahal Nabi tinggalkan untuk umat. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Zar ketika peperangan Tabuk, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud riwayatkan, peperangan Tabuk ialah peperangan yang cukup sukar. Daripada Madinah menuju ke Tabuk 800 kilometer. Ketika itu musim panas dan musim kurma masak ranum, orang-orang munafik tak mau ikut perang. Beberapa orang sahabat ada yang tertinggal, yang mana cerita dia kita tak cerita malam ni, yang mana mereka ialah orang yang tertinggal atas sebab-sebab yang tertentu. Allah didik mereka dan Allah datangkan didikan sebenarnya untuk kita daripada peristiwa mereka. Turun di Al-Quran, law kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk, kalaulah apa yang kamu ajak ni mudah, permusafiran tu dekat wahai Muhammad, pasti mereka dah ikut kamu dah. Tapi apa yang kamu ajak ni susah, permusafiran dia jauh, sebab tu mereka tak ikut. Tuan-tuan, bergerak peperangan Tabuk, Abu Zar ada sekali, kerana keldai Abu Zar barang yang banyak, akhirnya Abu Zar terputus daripada para sahabat. Sampailah hampir di medan Tabuk, Nabi duduk dan rehat dengan para sahabat. Nabi tanya, Ainal Abu Zar? Abu Zar mana? Maka di kalangan mereka ada yang kata, Abu Zar ya Rasulullah telah tertinggal dengan keduniaan, telah tertipu dengan keduniaan. Maksudnya Abu Zar pun dah tertinggal, dah tak ikut kita. Nabi kata, dak, aku kenal Abu Zar, dan Abu Zar bukan macam tu. Daripada jauh Nabi nampak ada seorang lelaki datang dalam keadaan sayup, di sebelahnya keldai yang penuh dengan barang. Nabi tengok dan Nabi kata, tu Abu Zar, yamshu wahdah wa yamutu wahdah wa yub'athu wahdah, dia jalan seorang-seorang dia, nanti dia mati seorang-seorang dan dia akan dibangkitkan nanti pun seorang-seorang. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku dengar perkataan ini daripada Rasulullah, sehinggalah wafatnya Rasulullah, nanti bila Abu Bakar jadi khalifah, sentiasa Abu Bakar ziarah Abu Zar. Selalu Abu Bakar tanya, wahai Abu Zar, kamu baik-baik saja? Apa ada masalah? Apakah ada perkara yang merungsingkan kamu? Abu Zar takut fitnah yang Nabi cakap tadi kena zaman dia. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun duk tanya soalan yang sama, takut fitnah Abu Zar tadi kena kat dia di zaman dia. Wafat Umar Al-Khattab, sampai pada Uthman Ibn Affan, itulah saat dan ketika Sina Uthman bin Affan telah hantar ke Syam, ke Suriah, Abu Zar untuk bersama di sana membantu Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam. Tuan-tuan, Abu Zar ni tak ada dunia. Sampai Suriah, di Syria, di Syam masa tu, Abu Zar tengok bangunan yang tinggi-tinggi, kemewahan yang cukup hebat, orang ramai sambut dengan dia. Kebanyakan yang sambut dia ialah di kalangan golongan-golongan miskin. Dan dia melihat kekayaan, dia melihat golongan miskin.
dia telah bagi nasihat yang begitu banyak di Syam sehingga ramai orang kaya yang tak cukup, yang cukup tak suka dengan nasihat ni. Akhirnya mereka telah tulis surat kepada Sayyidina Uthman untuk bawa balik Abu Zar, kerana mereka rasa tergugah dengan keberadaan Abu Zar di kota Suriah. Akhirnya dibawa balik oleh Sayyidina Uthman. Ditawarkan Abu Zar jawatan di Madinah. Kata Abu Zar, wahai Uthman, aku tak perlukan dunia ni. Aku tak perlukan dunia ni. Yang aku inginkan satu tempat supaya aku terus hati terpaut dengan Allah. Maka diizinkan oleh Sayyidina Uthman ketika itu Abu Zar Al-Ghifari telah bergerak dan bermukim di satu kawasan yang bernama Rabzah. Rabzah tak jauh. Rabzah 5 km daripada Masjid Nabawi. Tuan-tuan kalau pergi umrah lepas ni boleh tulis Rabzah. Rabzah 5 km Masjid Nabawi, boleh ambil teksi pergi sana. Ada makamnya Sayyidina Abu Zar Al-Ghifar. Di sana ada satu masjid. Imam masjid tadi ialah satu orang berkulit hitam, berbibir tebal. Kata Sayyidina Abu Zar, ini yang Nabi kata. Ini yang Nabi kata. Hari ini telah sampai pada aku. Pasti aku akan mati bersendirian di sini. Hampir wafat Abu Zar. Abu Zar pesan kat isteri dia untuk meletakkan jasad dia di tengah-tengah khalayak, di tengah-tengah jalan, supaya orang-orang yang lalu ambil dan sempurnakan jenazah dia. Kain kafan nak tutup badan dia pun tak ada. Akhirnya disiapkan Abu Zar, diletakkan di tengah-tengah jalan. Lalu satu kabilah. Maka berhenti kabilah tadi. Diminta oleh isterinya Abu Zar untuk diuruskan jenazah tadi. Siapa yang ada dalam jenazah, dalam jemaah tu? Disebutkan oleh Al-Imam Abu Laik Samarkand rahimahumullah ta'ala anhu, bersama yang ada dalam jemaah tadi ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tengok, aku tak kala melihat wanita tadi hatiku berdegup kencang. Pasti hari ini satu perkara lagi yang Nabi SAW sebut akan menjadi satu kenyataan. Bila aku turun dan aku lihat, ternyata yang berada di pembaringan itulah Abu Zar. Menangis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tengok muka Abu Zar. Abdullah bin Mas'ud cuma kata, wahai Abu Zar, aku teringatkan Rasulullah. Wa yamshu wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'athu wahdah. Dulu kamu jalan seorang-seorang, hari ini kamu mati seorang-seorang, nanti kamu akan dibangkitkan seorang-seorang. Selesailah hayat satu orang sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, ini fitnah yang telah menimpa para sahabat. Fitnah ni sedang lebih teruk menimpa kita hari ini. Sebab tu hari ini sentiasa mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah, supaya Allah menunjukkan jalan yang benar, supaya kita bergerak dengan petunjuk Allah. Sebab tu kata Sayyidina Jabir, Nabi mengajarkan kami istikharah seperti Nabi mengajarkan kami Al-Quran. Nabi ajar kami istikharah seperti Nabi ajarkan kami Quran. Setiap keputusan yang nak buat, minta petunjuk daripada Allah. Setiap perkara yang nak didatangkan, minta petunjuk daripada Allah. Tengok sama ada aku buat ni Allah redha ke aku suka. Hari ni bila dibentangkan satu perkara depan kita, kita kena check balik, benda ni meredakan Allah atau menyukakan aku. Kalau meredakan Allah dan menghadirkan keadaan hati yang aku tak suka, tinggalkan hati, ikut Allah. Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, satu orang sahabiah meninggal suami dia, datang jumpa Nabi. Kata, ya Rasulullah, aku ni selesai tempoh iddah, datang dua orang sahabat jumpa aku, Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Jahmin, masuk meminang. Di antara mereka, ya Rasulullah, mana lagi baik? Tuan-tuan bayangkan, itu pun minta pandangan Rasulullah. Yang nak menikah dia, nak begitu bahawa mereka takut keputusan yang mereka buat ni tak kena dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi dan Allah dan Rasul. Mereka tak mau, mereka nak apa yang Allah Rasul bentang, itu mereka buat. Hadis Quran jadi pegangan mereka. Nabi kata, Muawiyah bin Abu Sufyan, dia miskin, tak ada harta. Abu Jahmin pula suka pukul orang perempuan. Maka kahwinlah dengan Usamah bin Zaid. Fakarih tu, kata, aku dengar je Usamah bin Zaid, aku tak suka. Usamah bin Zaid tak handsome. Dia anak pada Zaid bin Harithah dan Sayyidatina Ummu Aiman. Zaid bin Harithah handsome, anak angkat Nabi. Ummu Aiman ni Sayyidatina Baraqah radhiyallahu ta'ala anha ni, kulit dia hitam, bibir dia tebal. Bila menikah Zaid dengan Ummu Aiman, dapat Usamah. Usamah ikut mak dia. Kulit dia hitam, bibir dia tebal, rambut dia rinting.
pernah jalan depan Nabi SAW ni, hingus mana hijau ni. Sayyidatuna Aisyah tengok, dia paling muka, dia buat ih. Nabi SAW ambil Usamah bin Zaid kecil masa tu, 3 tahun lebih kurang umur dia. Nabi ambil Usamah bin Zaid, Nabi sedut hingus dia dengan mulut Nabi SAW. Nabi nak beritahu tak ada beza hitam dan putih melainkan takwa. Kita kalau nak orang hijau ni makan pizza pula rumah kita, tarik macam tu, kita pun tak tahu atas tali bawah tali. Kita akan kata kat dia ni, pizza ambil semua bawa balik lah. Tak lalu nak makan. Tuan-tuan, Nabi bukan. Nabi ajar kita tekan hati. Tekan hati. Ini Nabi ni. Bila Nabi kata macam tu dekat Fatimah binti Qais, dia, Nabi tekan. Nabi kata inkih, nikah dengan Usamah bin Zaid. Dua kali Nabi tekan. Bila dua kali Nabi tekan, kata Sayyidatuna Fatimah binti Qais, akhirnya aku kahwin dengan Usamah bin Zaid. Demi Allah, Allah bagi aku bahagia dan kebaikan yang sangat banyak atas perkahwinan ini, sehingga wanita-wanita Madinah ramai yang cemburu ke atas kebaikan yang aku dapat. Tekan hati, ikut apa yang Allah Rasul suruh, pasti bahagia. Walaupun pada mulanya kita rasa teruk, rasa susah, rasa tak mau. Ini yang diajar untuk meninggalkan fitnah. Tadi kita cerita pasal fitnah, ini jalan. Apa jalan nak keluar pada fitnah? Keluar jalan pada fitnah ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya nak tutup dengan satu hadis lagi, boleh tuan-tuan? Satu hadis. Hadis ni pendek, ada 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi kata, wahai para sahabat, ayyuhan nas, kaifa bikum idza tagha nisaukum wa fasqa fityanukum? Bagaimanakah keadaan kamu sampai satu masa nanti wanita-wanita kamu akan rosak, anak-anak muda kamu akan hancur? Sahabat dengar, sahabat kata, ya Rasulullah, in hadza lakainun, apakah benda ni akan jadi nanti wahai Rasulullah? Nabi kata, lagi teruk akan jadi. Apa dia? Kaifa antum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar? Hari itu orang akan tinggalkan dakwah. Orang akan tinggalkan ajak manusia pada kebaikan dan cegah manusia pada kemungkaran. Tak ada orang pedulilah. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Al-Ihya Ulumuddin, ada satu kampung yang mana penduduknya melebihi 18,000 orang. Di kalangan mereka ada orang yang salat macam Nabi-Nabi. Ada orang yang berzikir macam Nabi-Nabi. Ada orang yang ibadat macam Nabi-Nabi. Tapi akhirnya Allah buat keputusan untuk hancurkan mereka. Kenapa? Maka diberitahu oleh Al-Imam Al-Ghazali, kerana mereka yang sibuk beribadat tak pernah pedulikan orang yang buat maksiat. Mereka sibuk berzikir tapi ada orang berzina, mereka tak peduli. Ada orang yang sibuk bertahajud malam tapi ada orang yang minum arak, mereka tak peduli. 18,000 orang Allah hancurkan semua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, Nabi kata, kaifa bikum ayyuhan nas idza ra'aytumul munkaran ma'rufa ma'rufan munkaran. Hari itu manusia akan melihat yang betul tu salah, yang salah tu betul. Sahabat dengar menangis. Hari itu samar, tak tahu lagi mana hak betul, mana hak salah. Zaman tu sedang berlaku. Cara nak baiki, cara nak islah ialah dengan bangun, ajak manusia pada agama. Pegang tangan orang, pegang tangan anak muda, ajak datang masjid. Hubungkan rumah-rumah dengan masjid. Ikatkan tali-tali daripada rumah dan masjid. Mulai hari ni saya nak ajak tuan-tuan, kita ubah perkataan sikit. Kan selalu kata, lepas ni nak pergi mana? Lepas ni habis ceramah balik rumah. Tukar. Lepas ni nak pergi mana? Lepas ni nak pergi rumah. Daripada rumah nak pergi mana? Nak balik masjid. Ada beza lah. Lepas ni nak pergi mana? Nak pergi rumah. Daripada rumah ni, abang nak pergi mana? Saya nak balik masjid. Saya orang masjid, bukan orang rumah. Saya nak balik masjid, saya nak pergi rumah. Lepas ni kita tukar. Kita nak balik masjid, bukan nak pergi masjid. Nak pergi masjid macam pergi singgah betul balik. Kalau nak balik masjid, ini tempat kita. Ini tempat kerisauan kita. Ini tempat kita letakkan segala-gala kerinduan kita kepada Allah dan Rasul. Daripada masjid, kita pergi rumah, buat masuk apa yang ada kat masjid lah rumah kita. Supaya rumah kita pun macam masjid. Dalam rumah kita hidup dengan ta'lim. Dalam rumah kita hidup dengan da'wah. Dalam rumah kita hidup dengan khidmat. Dalam rumah kita dengan ibadat. 4 perkara. Da'wah, ta'lim, ibadat, khidmat ni masukkanlah rumah kita. Da'wah, ta'lim, ibadat, khidmat. Wujudkanlah rumah kita. Rumah kita akan jadi macam rumah Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, semoga sedikit perkongsian pada malam ni di asbab kebaikan saya sendiri.
yang sampaikan dan tuan-tuan yang dengar insya-Allah. Sebelum saya tutup ni ada sikitlah saya nak iklan pada bulan 3 ni, 20 hari bulan Mac sampai 30 hari bulan Mac, saya akan bawa satu jemaah untuk tunaikan umrah dan ziarah bumi Palestin. Jadi tuan-tuan yang siapa ada niat nak ziarah umrah bumi Palestin bulan 3, 20 hari bulan sampai 30 hari bulan, ada sahabat saya mana? Sahabat saya dekat luar belah mana? Belah belakang. Tuan-tuan ada dekat sana, tuan-tuan boleh jumpa sahabat saya. Ada sikitlah buku doa yang saya susun sendiri dekat belakang sana. Ada satu kitab yang saya baca, ada beberapa hadis daripada kitab tadi, Fatimah binti Qais dan sebagainya, dalam buku Safinatun Nikah, disusun oleh sahabat saya Ustaz Ahmad Naufal, salah seorang daripada pengajar di Madrasah Sungai Petani. Dan ada juga ni kayu sugi. Ini satu benda yang Nabi tak pernah tinggal. Sampai Nabi mati, Nabi amal perkara ni. Kayu sugi ni sahabat karib Nabi SAW. Dan tuan-tuan kita nak amal sebelum kita mati ni. Antara fadilat kayu sugi ni, Allah akan mudahkan dia ucap la ilaha illallah di akhir kalamnya. Sebab tu rugilah orang yang tak amal. Itu fadilat nak mati, fadilat nak salat. Tidaklah salat orang-orang yang bersugi ni melainkan 70 kali ganda lebih baik pada orang yang tak bersugi. Rugilah salat yang orang yang tak bersugi ni. Lepas ni pakat-pakat cari kayu sugi, buat stok banyak-banyak. Kadang-kadang balik pada Madinah beli secekak. Sampai-sampai rumah baru guna sebatang. Ghaibul ghuyub semua. Memang sifat sugi macam tu. Memang ramai orang yang biasa pakai sugi, dia faham pasal cakap ni. Baru guna sebatang, hilang. Bukan satu, semua. Memang ni sifat sugi. Satu orang sahabat saya Pakistan datang-datang jumpa saya, kata ni muka kelangkabut ni, tengah-tengah wuduk, dia kata bab dusra ke sugi nak merah sugi ghaib ke, ada sugi lain, sugi saya hilang, dia kata me dusra ke sugi ni merah sugi koi bat nahi. Saya kata sugi lain tak ada, tapi ni sugi saya nak guna apa ke eh? Saja ya nang gurau, bukan nak bagi pun. Tuan-tuan dia kata koi bat nahi, dia lari belakang tu. Saya pun kejar dia, saya kata ni salah bergurau dah aku dengan dia ni. Sampai belakang tuan-tuan, dia mengadap pokok mangga belakang surau tu. Saya tengok depan, dia patahkan ranting, ada daun lagi duk gonyoh mulut. Saya kata, bayam, kya kar rahe ho, ye bahut khatarnak hai. Buat apa ni, bang? Bahaya ni. Tuan-tuan, kayu mangga, pokok pelam. Ada daun ni, duk gosok-gosok. Saya kata, bahaya ni, bang. Dia kata, kya khatarnak hai, ye hamara Nabi, bahut bara ki sunnat hai, bahut bari piyar hai, kya khatarnak. Ini sunnah Nabi yang besar ni, apa bahaya pula. Saya kata memang betul sunnah Nabi besar, tapi kepok pokok mangga tu silap getah tu melekat mulut ni, bang. Dia main bubuh lah. Tuan-tuan, sugi ni benda yang Nabi tak tinggal. Ada orang yang diistiqamah sampai macam tu, dia kalau tak bersugi dia rasa tak boleh. Sebab tu dia bersugi walaupun dengan pokok mangga. Jangan buat kerja-kerja tu, banyak kayu sugi ni. Tuan-tuan tengok belakang lagi, ada kawan saya. Tuan-tuan pergi jumpa lagi, ada kayu sugi belakang sana insyaAllah. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala terima. InsyaAllah kita doa sikit, semoga amin daripada tuan-tuan perempuan pada malam ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, Tuhan yang sedang pandang kami. Wahai Allah, pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, kami angkatkan tangan-tangan kami ini, wahai Allah, yang berlumuran dengan dosa. Wahai Allah, kami tahu kami banyak buat maksiat pada Engkau. Wahai Allah, kami angkat tangan-tangan kami ini untuk keampunan Kau. Wahai Allah, tolonglah terima taubat kami. Wahai Allah, di kalangan kami ini ada orang saleh. Di kalangan kami ini ada orang-orang yang berjuang untuk keluarga. Di kalangan kami ada isteri-isteri yang taat. Di kalangan kami ada suami-suami yang berjuang untuk keluarga bangun dengan agama. Wahai Allah, jadikanlah asbab orang-orang yang saleh yang dekat dengan Kau, yang ada bersama dengan kami ini, Kau terima doa-doa kami malam ni. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami. Wahai Allah, ampunkan dosa anak isteri kami. Wahai Allah, ampunkan dosa guru-guru kami. Wahai Allah, ampunkan dosa umat Islam seluruh dunia. Wahai Allah, kami tak pandai buat dakwah. Wahai Allah, jangan kerana kelemahan dakwah kami. Wahai Allah, habis anak-anak muda kami tergelincir dengan maksiat. Wahai Allah, di saat kami angkat tangan ni ada yang berzina. Wahai Allah, ada yang minum arak berjudi. Wahai Allah, ada yang tak tutup aurat. Wahai Allah, anak
anak-anak dalam rumah kami sendiri ada yang masih lagi belum dapat jaga aurat dengan sempurna, ya Allah. Kami takut kerana aurat-aurat mereka yang terdedah, ya Allah. Akibat itu hari kami dicampaklah api neraka dan mereka semua dicampaklah api neraka, ya Allah. Tolonglah, kesian dengan kami, ya Allah. Macam kau kesian dengan para sahabat dulu, kau telah keluarkan mereka daripada kegelapan jahiliah kepada sinar cahaya agama, sehingga hari ini kami mengenal engkau, ya Allah. Tolonglah, terima taubat kami dan doa kami malam ni, ya Allah. Kesiankanlah semua orang Islam yang sedang diuji dengan peperangan seluruh dunia, ya Allah. Kau uji mereka, ya Allah. Kau boleh keluarkan mereka daripada segala masalah-masalah yang mereka hadapi, daripada segala peperangan yang sedang mereka lalu, ya Allah. Tolonglah beri kemenangan kepada orang Islam seluruh dunia, ya Allah. Bantu saudara kami di Syam, di Rohingya, di India, di China, di Uyghur, ya Allah. Di seluruh dunia yang Islam yang bergolak, tolonglah menangkan da'i-da'i yang bergerak, ya Allah. Ya Allah, kau satukanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kau satukanlah hati ulama-ulama kami, ya Allah. Kau satukanlah hati orang Islam semua, ya Allah. Janganlah kerana perkara kecil hari ini kami bermasalah muka antara satu sama lain, ya Allah. Kau pecahkanlah benteng kebencian di antara kami untuk wujudkan kasih sayang yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang keluarga kami, mak ayah kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada yang di kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada yang anak-anak keluarga kami sakit, kau sembuhkanlah. Ya Allah, ada yang diuji masalah rumah tangga, ya Allah. Ya Allah, ada yang diuji masalah suami isteri, ya Allah. Ada diuji masalah mak ayah dengan anak-anak, ya Allah. Kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami, ya Allah. Jangan kau jadikan asbab masalah rumah tangga kami atas dunia sehingga kami terlewat dalam kerja dakwah ni, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada diuji masalah rezeki kau lapanglah. Ada di kalangan kami diuji masalah hutang kau langsaikanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang ada hajat, kau sempurnakanlah hajat-hajat kami. Wahai Allah, kalaulah baik untuk dunia dan akhirat kami, wahai Allah, kami angkat tangan dengan pengharapan kami ni cuma hamba engkau Tuhan, wahai Allah. Kalau bukan kebaikan daripada engkau, wahai Allah, habislah kami dunia dan akhirat ni, wahai Allah. Jangan kau tolak kami. Kalau kau tolak kami, tak ada tempat kami nak pergi lagi, wahai Allah. Tolonglah, terima kami, hidayah untuk umat seluruh dunia seluruh alam, wahai Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.